Hai Sosial Lovers, kembali lagi di kursus masak online bareng Sajian Sedap bersama dengan aku Resi. Nah, minggu ini kita akan membuat sajian pedas yang menggugah selera nih Sosial Lovers. Dan yang akan kita buat kali ini adalah cireng mercon. Nah, kebetulan ini udah kita siapin semua bahan-bahannya. Jadi langsung aja kita sebutin satu per satu. Di sini ada bahan biangnya. Ini terdiri dari 30 gram tepung sagu. Lalu di sini ada 1 sendok makan tepung hunkwe dan juga 150 ml air. Dan untuk bahan lainnya di sini ada 150 gram tepung sagu. Lalu ada setengah sendok makan daun bawang, ini sudah diiris. Ada 1 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1/8 sendok teh merica bubuk. Dan untuk bahan isiannya di sini ada 2 buah paha ayam, ini udah direbus terus udah kita suwir-suwir juga. Terus ada 5 buah cabai rawit merah yang sudah diiris, 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 50 ml air. Ini juga ada minyak goreng 2 sendok makan untuk menumis, dan di sini ada bumbu yang sudah dihaluskan terdiri dari 3 butir bawang merah, 5 buah cabai merah keriting dan juga 2 buah cabai merah besar. Nah, itu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat cireng mercon. Seperti biasa nih, untuk yang udah bergabung ya di Instagram, di Facebook maupun di kanal YouTube, boleh banget Sosolovers absen nontonnya dari kota mana aja. Dan kalau ada pertanyaan seputar cireng mercon yang kali ini kita buat, boleh banget langsung aja tanya di kolom komentar. Nanti ada KRC yang akan membacakan komentar dari Sosolovers. Halo KRC. Hai Kak Resi dan Sosial Lovers, nanti yang mau nanya-nanya bisa langsung tanya ya, nanti Mbak Resi langsung jawab. Oke, langsung ditulis di kolom komentar ya Kak Resi ya. Betul. Nah, ini nih pertama yang mau kita buat itu adalah bahan isiannya terlebih dahulu nih Kak Resi. Jadi nanti sambil nunggu isiannya dingin, kita baru bikin adonan si kulitnya. Oke, untuk isiannya tadi ada apa aja nih Mbak bahannya? Ini karena kita bikin yang edisi mercon-mercon ya, udah pasti pedes banget. Tadi udah ada cabai rawit merah, terus ada 2 buah cabai rawit merahnya juga di sini kita haluskan, terus kita tambah lagi di sini 3 buah cabai. Jadi pedesnya ekstra ya. Ini kita juga pakai paha ayam di sini. Kalau pakai dada ayam bisa nggak, Mbak? Bisa juga kalau mau pakai dada. Cuman kan kalau dada itu teksturnya dia itu nggak lembut ya. Kalau misalnya disuwir dia agak berserat. Jadi kali ini aku pakai yang paha ayam. Kalau Sosial Lovers mau diganti jadi yang ayam-ayam giling gitu, itu juga boleh. Atau daging giling itu juga bisa banget. Bebas disesuaikan sesuai selera. Selera. Ya, disesuaikan dengan ya. Selera. Mungkin kalau diisi pakai bakso atau sosis juga boleh ya. Bisa, bisa dipotong kecil-kecil kali ya Kak Ersi ya. Betul. Nah, ini kita tumis bumbu halusnya sampai dia harum, baru selanjutnya kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Oke, ini siapa nih Sosial Lovers yang suka banget camilan aci digoreng alias cireng? Cireng, Kak RC lebih suka cireng-cireng yang biasa tuh, yang di abang-abang yang nggak pakai isi atau yang pakai isi? Aku suka yang pakai isi, aku yang lagi yang isi ayam. Oh, ini pas banget ya, pas aku banget. Bikinin ya. Pasti aku nyobain langsung pertama nih, Kak. Nah, jadi untuk Sosial Lovers nih yang karena minggu ini kan kita lagi buat sajian pedas yang menggugah selera. Jadi kalian nih buat yang pecinta pedas wajib banget nonton live kita di hari minggu ini. Senin, Selasa, Kamis dan juga Jumat. Karena hari Rabu itu tanggal merah ya, Kak Ersi ya. Nah, mungkin juga Sosial Lovers bisa sharing-sharing nih makanan pedas apa yang disukain nih. Iya, betul. Kali aja nanti makanan favorit Sosial Lovers bisa kita bawakan di kursus masak online Sajian Sedap. Benar. Oke, ini aku mau langsung absen dulu nih. Boleh banget Kak Ersi. Dari Aminah Husein, Malaysia hadir Bun. Halo Malaysia. Oke, dari Ade nih hadir. Ade, halo Ade. Oke, dari Oshet di Kalimantan. Wah, jauh ya. Nih dia di Kalimantan suka ke hutan gak ya? Kan kalau di Kalimantan biasanya banyak hutan. Masih banyak ya. Oke. Ini kira-kira numisnya sampai kapan nih, sampai berapa ini lama? Numisnya itu sampai dia harum dan pastinya supaya nanti tuh isiannya dia nggak langu. Nah, kalau cara bedainnya gimana sih kalau misalnya bumbu yang kita tumis itu dia sudah harum atau sudah matang atau belum? Selain dari aromanya itu juga bisa kita lihat dari fisik Sosolovers. Pertama kita lihat aja, kan tadi kita pakai minyak goreng ya Kak Ersi ya. Terus nanti kalau misalnya dalam proses penumisan, biasanya air sama minyaknya itu kalau misalnya sudah bumbunya udah matang, dia akan terpisah. Akan terpisah. Nah, kalau misalnya si bumbu sama minyaknya udah pisah, itu artinya bumbunya itu udah matang. Oke.
Nah, ini dari Kiki Permana. Assalamualaikum Mbak, Cilacap Jawa Tengah hadir. Waalaikumsalam Cilacap. Okay. Cilacap gimana nih cuacanya nih? Panas atau hujan atau mendung-mendung manja? Oke. Okay. Dari Ambuwi, siap Samarinda hadir, Bun. Halo Samarinda. Oke, okay, aku sekarang bacain dari warga Instagram. Dari Suara Gita, wah Cirang Mercon pasti mantap nih. Mantul banget pastinya. Mantap betul nih pasti. Dari Tresnat 2808, Assalamualaikum Bandung hadir, Bu. Waalaikumsalam. KRC ini bumbunya sudah harum kan ya, terus habis itu dia minyaknya juga godok pisau udah matang, selanjutnya kita tambahkan cabainya. Oke. Dan juga si ayam. Oke. Ini isiannya juga nanti juga bisa yang saya suka mungkin. Iya, bisa dikreasikan, betul. Bisa dikreasikan. Jadi enggak cuman ayam aja isiannya, mau diganti atau mau diganti bagiannya, enggak pakai ayam paha, mau ganti pakai dada, mau diganti ayam giling, mau diganti daging atau kayak tadi yang KRC bilang ya, sosis, bakso boleh. Itu juga boleh. Mungkin kalau kita pakai ayam paha lebih juicy gitu ya. Iya, betul, lebih juicy, terus udah pasti dagingnya tuh teksturnya lebih lembut gitu kan ya dibanding dengan menggunakan dada ayam. Oke. Okay. Nah, ini dari Zara Intan. Halo Kak, Duren Sawit hadir. Halo, Duren Sawit. Oke nih, juga yang selalu nonton, Yansen underscore Harjoko, I'm from Tangerang. Mantap. Yansen Harjoko, halo. Ini langsung aja aku tambahin seasoningnya di sini pakai garam dan juga gula pasir. Terus kita tambahkan sedikit air. Nah, ini kita tunggu sampai dia meresap. Oke. Sambil ininya meresap nih ya, si bahan isiannya. Kita bikin adonan biang. Ini kenapa sih kita harus pakai biang, Kak Resi? Jadi supaya si cirengnya ini dia tuh lebih kenyal gitu, Kak Resi. Jadi di sini kita pakai bahan biang. Okay. Nah, untuk bahan biang ya, di sini langsung aja aku masukin air. Okay. Terus di sini juga ada tepung sagu 30 gram ditambah dengan tepung hungkwe. Oke. Okay. Ini kita harus pakai hungkwe ya? Kalau nah, biasanya kalau misalnya bikin cireng itu nggak pakai hungkwe, cuman kenapa kita tambahkan hungkwe, jadi dia tuh lebih kenyalnya tuh lebih lembut lagi gitu loh, jadi nggak terlalu yang kenyal-kenyal banget. Oke, kalau kita, aku di rumah adanya tepung kanji, boleh nih Mbak Resi? Kalau misalnya di rumah adanya tepung kanji, nggak apa-apa, kalau misalnya mau diganti tepung kanji. Oke. Tapi nanti teksturnya beda ya Kak, kalau misalnya mau ngerubah si hungkwe tadi dirubah dengan si tepung kanji. Berarti lebih baik lebih kenyal. Pakai hungkwe. Iya, ini kalau pakai hungkwe dia jadi lebih agak lembut. Nah, ini boleh sambil kita aduk-aduk. Soalnya nanti kan dia akan mengental seperti ini nih, seselopos. Oke, ini udah bisa kelihat belum nih kekentalan dari biangnya? Aku giniin kali ya. Nah, ini nih, jadi masih ada sebagian-sebagian yang... Oh, okay. Jadi sambil aku aduk-aduk supaya dia nggak menempel di bagian bawah. Oke, sambil ngaduk-ngaduk aku mau bacain lagi ya Kak Resi. Boleh. Jadi Fitriani, halo Bogor hadir Kak. Wih, Cireng halo, Mercon. Halo Fitri. Halo Fitri, ini kayaknya penggemar Cireng Mercon nih banyak banget nih. Ini yang pecinta-pecinta pedes ya. Pedes ya, benar. Nah, kalau yang tadi ketinggalan resepnya, kalau misalnya mau nonton ulang videonya bisa banget, nanti akan kita sertakan resep dan juga cara membuatnya Kak Ersi ya. Nanti bisa ditonton ulang di mana aja Kak Ersi. Nanti kita bakal ada di IG, IGTV, Facebook, dan YouTube Sajian Sedap dan Khusus Masak bareng Sajian Sedap. Betul. Oke, dari Zara Intan, aduh Cireng Mercon enak banget deh pasti. Pastinya ini enak banget banget banget. Nah, ini nih. Kayak slime lah ya modelnya. Kayak mainan ya. Iya, kalau teksturnya udah kayak gini, sudah mengental seperti ini udah bisa kita angkat nih sesolvers. Cepet ya, kayaknya ada 5 menit. Iya, karena kan dia airnya cuma pakai sedikit ya, jadi dia tuh cepet banget untuk membuat si biangnya. Oke, dari Tetin Indriani, Garut hadir. Garut, halo. Wah, dari Devi Cibinong. Cibinong juga hadir, halo Devi. Cibinong Nambo nih kayaknya biasanya. Cibinong apa? Nambo. Oh, itu nama daerah? Iya. Oh. Nama stasiun sih. Oh, nama stasiun. Oh iya, biasanya sih nama stasiun itu ngikutin nama daerahnya kan. Iya, ada. Oke. Wah, dari Tera Sungkana, siang Mbak, Tangerang hadir. Selamat siang, halo. Wah, banyak nih penggemar cireng nih yang
kepoin hasil akhir dari cireng mercon buatan Kak Resi. Yang mau lihat nanti hasil akhirnya seperti apa, tonton terus videonya. Jadi nanti tuh kita cirengnya itu nanti akan kita cetak menggunakan cetakan pastel yang seperti ini. Gitu. Jadi bentuknya agak mirip pastel gitu ya, tapi nggak dicubit-cubit bedanya. Ini cuma pakai cetakan aja. Nah, ini dari Titi Wijaya. Alternatif bahan pengganti kalau nggak punya tepung kue pakai apa ya, Kak Resi? Mau ditambahkan dengan tepung terigu itu juga bisa juga, Sasolvers. Oke, bisa kalau ya. Kalau misalnya tidak ada tepung hungkwe, atau kan hungkwe itu cuma opsional aja ya tambahan. Jadi kalau misalnya full semuanya menggunakan tepung sagu itu juga nggak masalah. Tapi supaya kekenyalannya tuh agak seimbang gitu ya, itu bisa ditambahkan dengan tepung terigu. Nah, ini dari Tanti Muruyung Kubah Emas. Kubah baru hadir. Mas. Halo, Kubah Emas. Kubah Emas nih. Mbak aku Karen. Pernah tahu. Aku mau nanya ya. Iya. Aku pernah tapi dulu masih kecil sih, waktu SD diajak ke daerah Kubah Emas, ke Kubah Emas. Wah, Mbak Resi masih muda ya. Kubah Emas kan baru. Oh iya ya. Iya, tahu waktu SD dulu aku diajak. Bagus bukber, banget. Bukber di sana. Itu benar ada emas ya, Kak Resi? Ya warnanya sih emas ya, tapi kalau bahannya nggak tahu juga. Oke, aku belum di warga Depok tapi belum pernah ke sana padahal. Oke, aku membacain dari warga YouTube nih, Kak Resi. Oke, boleh Kak Resi. Oke, dari channel Avanel, Surabaya hadir, Bun. Surabaya, halo Surabaya. Oh, ini agak panas ya. Panas ya, Bun. Ini baru diangkat, ini lagi aku aduk bareng sama tepung sagunya. Jadi sampai dia adonannya itu kalis sampai dia nempel semua, sampai licin adonannya. Aduh, panas. Oke, ini dari Diajak Ngasiulan. Halo Bekasi hadir. Enak. Halo Bekasi. Enak banget nih siang-siang makan cireng katanya. Iya, betul. Siang-siang panas-panas gini kan ya. Makan cireng pedes ditambah anget. Enak banget. Gak berasa udah habis 5 cireng aja ya. Oke, dari Anida Yuniarni. Halo Ceger hadir. Waduh, halo. Warga Ceger nih. Tapi ini bukan ceker ayam ya, ceker itu. Lucu banget ya. Ceger-ceger itu taman mini ya, sekitaran taman mini, Cipayung, Cipayung, Jakarta Timur. Wah, dari katanya ceger habis hujan deres nih, Kak. Sama, tadi sama kita ya, tuh jam-jam makan siang ya, habis jam-jam 12-an, tadi kita sempat hujan lumayan deres, tapi sekarang udah terang lagi. Terang lagi. Kayaknya sekarang tuh setiap hari emang selalu hujan ya, Kak ya. Tapi nggak apa-apa, hujan kan membawa berkah ya, Mbak. Oh iya dong, pastinya. Insya Allah. Oke. Wah, dari Devi ini katanya, jos banget nih cireng mercon dimakan pas hujan. Betul banget. Kayaknya di setiap daerah udah hujan ya. Iya, iya. Kayaknya cireng itu mau dimakan pas anget-anget lagi hujan-hujan, atau dimakan pas lagi terik panas-panasnya, cocok itu juga cocok ya. Kayak makan bakso ya. Iya, benar-benar. Cuaca apapun cocok. Oke. Sambil nguleni nih, Kak Resi, sambil jawab nih, dari Zara Intan. Kak, aku biasanya bikin bahan biangnya pakai tepung tapioka aja, hasilnya sama gak ya? Nah, kalau misalnya, tadi kan kita pakai tepung sagu, apa bedanya tepung sagu dengan tepung tapioka, dia memang sama-sama kenyal, tapi kalau misalnya si tepung sagu ini, dia tuh kekenyalannya tuh lebih gitu, memiliki tingkat kekenyalan yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya Sasolvers mau menggunakan tapioka aja, itu juga boleh. Oke. Jadi bisa disesuaikan. Iya, betul. Oke, dari Rian Adril nih, Kak Resi. Ciputat hadir, resepnya bisa share di mana, Mbak? Oh, Ciputat. Halo Ciputat, nanti akan kita share, kita bagikan di Facebook Sajian Sedap, Instagram Sajian Sedap, dan juga di kanal YouTube Kursus Masak Sajian Sedap. Jadi nanti buat yang ketinggalan, tadi kan di awal memang udah kita sebutkan semua ya, tapi kalau yang ketinggalan nanti kita tulis ulang semua resep dan juga cara membuatnya. Nah, ini udah ya. Dia adonannya udah kalis kayak gini. Ini tuh tinggal kita giling aja. Oke, aku cuci tangan dulu ya, Kak Ersi ya. Oke. Nah, aku sambil nunggu Mbak Resi nih. Dari Rian tadi nggak sabar pengen rikuk, pasti yummy. Makasih, Mbak. Sip, sama-sama. Langsung dipraktikkan ya di rumah. Oke, dari Sylvia Yovida, Padang hadir. Halo Padang, gimana nih cuacanya di sana? Hujan atau panas juga nih kayak di sana? Mana nih, kayak di mana? Kayak di sini hampir panas. Soalnya di sini sejuk sih ya, enggak panas, enggak. Oke, dari Ambuwi, alhamdulillah panas dinikmati terasa nyaman. Asal disyukurin ya kayak semuanya. Iya, betul. Kuncinya tuh cuman syukur ya, Kak. Iya, bersyukur ya. Apapun di segala kondisi. Oh iya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Resi. Boleh. Pencampuran tepung sagu dengan adonan biang harus panas-panas gitu ya Kak Resi? Atau iya. Boleh tunggu aja? Iya, dia, kalau misalnya diangin-anginkan boleh, tapi jangan sampai nunggu dia terlalu dingin sesuatu. Karena nanti proses pencampurannya itu lebih sulit lagi. Jadi kalau bisa dia di posisi, kalau misalnya nggak kuat panas, dia kita bisa menggunakan bantuan spatula atau bisa adonannya itu dibiarkan hangat-hangat kuku dulu, baru selanjutnya dicampur. Oke. Nanti bisa juga pakai sarung tangan plastik gitu ya Mbak biar. Iya, bisa juga. Oke. Okay. Nah, ini kalau di sachet lovers yang nggak punya gulungan kayak Kak Resi. Rolling pin. Iya, itu bisa pakai benda apa aja yang bentuknya bulat ya. Yang ini mau pakai gelas yang bentuknya tabung panjang, tinggi bisa. Gitu bisa, atau mau pakai botol-botol bekas sirup biasanya bisa, ya. Apalagi habis lebaran gini kan ya pasti botol sirup tuh banyak pasti banget ada. Di rumah. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat untuk sebagai pengganti rolling pin itu sachet lovers. Oke, ini udah. Tadi supaya solusinya supaya nggak lengket, ini bisa kita kasih taburan tepung sagu terlebih dahulu. Okay. Nah, ini udah ya, jadi dia jangan terlalu tipis banget dan jangan terlalu tebel banget. Ini kira-kira satu resep bisa jadi berapa cireng nih, Kak Resi? Ini satu resep bisa jadi 6-8 buah, Kak. Banyak juga ya. Iya, jadi kalau misalnya mau buat untuk keluarga besar atau untuk arisan yang jumlahnya lebih banyak lagi ya, itu bisa dikali 2 atau dikali 3 jumlah resepnya. Ini udah. Kalau Kak Resi kalau hujan-hujan biasanya bikin apa nih ngemil-ngemil? Aku biasanya kalau hujan itu yang lebih berkuah-kuah gitu sih, kalau di rumah suka banget yang kuah-kuah terus pedes gitu kan ya. Misal. Cepet banget dong ya. Terlalu cepet. Oke. Okay. Wah, ini ada yang curhat nih Kak Resi. Oh, deh, apa tuh? Ya dari Arsla. Dia katanya kalau bikin cireng selalu takut karena gorengnya kali karena ya. Pas gorengnya kali ya. Nah, itu kalau misalnya agak takut-takut untuk menggoreng cireng itu minyaknya itu jangan terlalu panas karena kalau terlalu overheat dia pasti akan meledak gitu si cirengnya. Oh, jadi nanti kita gorengnya memang menggunakan minyak panas tapi nanti apinya itu dikecilkan jangan terlalu besar. Nah, ini ya kita taruh bagian kita taruh di atas cetakan. Ini cetakan emang khusus cireng atau gimana? Kalau ini buat ini tadi aku bilang ya? Iya. Sorry. Buat pastel. Jadi supaya enggak dicubit-cubit. Sebenarnya kalau enggak pakai cetakan juga enggak apa-apa sachet lovers. Jadi tinggal kita rapatkan aja menggunakan jari bagian sisi kiri kanannya. Yang penting dia tuh harus nempel. Jadi pas lagi digoreng itu isiannya enggak keluar. Oke. Nah, ini kalau bikin cireng ini awetnya tuh berapa lama sih Kak Resi? Kalau misalnya untuk yang sudah digoreng itu bisa bertahan 5-7 hari sachet lovers. Asal kalau misalnya kita nyimpannya di freezer, jadi setelah digoreng terus kita dinginkan, terus kita simpan di dalam lemari pendingin, itu dia bisa bertahan lama. Oke. Tapi biasanya kalau kayak gini sih nggak akan bertahan lama ya Kak. Kayak baru selesai goreng langsung sat-sat-sat abis. Nih pinggirannya kita kasih air supaya nanti dia itu nggak, supaya nanti dia itu nempel pada saat kita cetak. Aku masukin isiannya ya yang tadi udah kita buat si merconnya. Wow, warnanya udah merah menggoda ya. Pedes banget ya. Ini tuh kalau misalnya isiannya juga mempengaruhi loh Kak terhadap meledak atau enggaknya nanti pada saat digoreng. Jadi kalau misalnya kita bikin bahan isian, kalau bisa tuh isiannya jangan yang berair gitu. Jadi dia harus benar-benar kering. Tuh, nah ini kita pecat-pecat aja. Oke, tapi kenapa kalau bikin cimol juga banyak yang suka meledak? Meledak ya, iya betul. Tuh, Kak. Kenapa? Kalau, nah itu diperhatikan suhu panas tidaknya dari si minyak goreng. Wah, ini langsung gampang banget ya. Jadi ada ya. Alatnya. Ini pasti sachet lovers pada langsung kepo nih. Pengen ini beli, ini beli alatnya di mana gitu. Nah kalau misalnya mau beli alat-alat kayak gini sih biasanya di tempat-tempat toko kue gitu ya, yang jual-jual toko kue itu ada. Oke, absen lagi nih Kak Resi. Dari Bramantio di Jelambar. Wah. Jelambar. Ini Jelambar itu daerah mana, Kak? Jelambar daerah mana? Di Grogol. Oh, Grogol. Iya. Pasti ini hujan. Lah ya. Biasanya kalau di sana hujan tuh cepet banjir ya. Daerah mana Grogol ya? Iya. Cuman dia cepet surut juga. Cuman di sana daerahnya asri juga sih, Kak.
Berarti genangan ya, Kak, bukan banjir kali ya. Genangan-genangan aja, ada cepet surut. Oke. Ada pertanyaan nih dari Zara Intan. Kalau untuk jadi frozen food gimana, Kak? Disimpannya setelah digoreng atau di sebelum goreng? Kalau misalnya untuk frozen food di setelah seperti ini bisa langsung dibungkus sesuai lovers. Disimpan di dalam tempat wadah yang kedap udara. Kita tambahkan lagi. Nah, ini kan bener langsung nih dari sekar. Spill cetakannya, Kak. Iya, ini nama cetakannya cetakan pastel ya. Cetakan terus habis pastel. Itu bisa langsung dicari aja di toko-toko kue, biasa di pasar-pasar tradisional, atau kalau malas keluar rumah biasanya di e-commerce banyak ya. Banyak. Semuanya pasti ada ya. Iya. Oke. Nah, ini dari Irmelinda, Bengkulu hadir, Kak. Bengkulu, halo. Kalau di Bengkulu tuh juga ada nggak sih yang jual-jual cireng kayak gini? Ya. Oke. Oke, kita tutup. Oke, ini tadi dari Diajeng. Adonan cireng ini tuh sebenarnya bisa disimpan nggak sih? Kalau misalnya adonan cireng bisa, kalau misalnya nggak mau kita pakai semua itu bisa. Tapi jangan digiling seperti dulu, Kak, tadi masih dalam bentuk bulat ya. Itu bisa ditutup menggunakan wrapping, baru selanjutnya disimpan. Oke. Kalau ini tadi satu resepnya bisa jadi 6-8 ya? Iya, itu tergantung dari besarannya. Besaran. Kan ini juga ada besarannya, nah ini ringnya juga kita pakai tadi kira-kira diameter 12 cm. Mungkin kalau sosial lovers yang mau lebih kecil imut-imut. Oh iya, yang mini-mini ya. Itu jadinya lebih banyak lagi. Atau mau yang lebih super jumbo itu juga biasanya lebih dikit ya hasilnya ya. Cuman cepet kenyang ya. Ini biasanya Kak Ersi makan cireng pakai nasi nggak? Oh enggak dong. Kak Ersi ya? Makan cirengnya pakai nasi. Oke, biar Indonesia banget, Kak. Apapun bisa jadi lauk ya. Wah, ini dari jauh nih. Dari Eus. Mana tuh? Dwi Antari, Pem Siantar hadir bun. Siantar. Di mana tuh Siantar Pak Ersi? Medan ya. Mungkin bisa di sharing nih di mana nih si Pem Siantar. Oke, dari Tahtia Hati Basuki. Wah, telat nggak sempet lihat deh buat adonannya. Nah, nanti bisa tonton ulang yang terlambat nontonnya, itu bisa dilihat ulang ya. Tadi tuh kita sebutin bahannya satu persatu, terus habis itu kita bikin bahan isiannya, terus ditambah lagi kita juga bikin adonan biangnya, baru selanjutnya jadi adonan kulit seperti ini. Ini aku coba kalau misalnya nggak pakai cetakan yang KRC ya, jadi kalau misalnya nggak punya cetakan di rumah, udah tinggal begini aja. Dicubit-cubit sendiri iya, ya. Iya, dicubit-cubit, tapi nggak usah dipilin gitu ya, nggak usah di... Tapi ini dicubit nggak bakal nangis kan ya, cirengnya? Enggak dong. Enggak ya. Masih kayak RC. Soalnya aku paling takut dicubit ke sakit. Biasanya kecil dulu ya, lagi diajarin matematika nggak sih? Benar-benar. Nah, ini udah. Wah, ini aku nggak sabar sih. Tapi pedes ya. Iya, pedes. Buat sesuai lovers nih ya, tadi kan udah kita bagikan, nanti kita akan bagikan juga resepnya ya. Kalau misalnya sesuai lovers nggak terlalu suka pedas, itu jumlah cabenya itu bisa dikurangin. Atau mau yang super ekstra pedas lagi, itu bisa ditambah. Jadi jumlah cabenya opsional aja ya, mau ditambah atau dikuranginnya itu bisa. Oke, mungkin kalau kita ditambahin sama bubuk cabai gitu boleh nggak sih? Bisa juga kalau misalnya mau pakai bubuk cabai. Nah, biasanya tuh kalau makan cireng temennya apa nih, teh apa kopi susu nih biar teh nggak sih, teh ya. Es teh gitu ya, jadi udah pedes minum es. Mantap. Jadi ya, pedesnya banget tuh. Duh, aku udah ngebayangin nih. Oke nih. Lagi. Nah, ini dari Rina Rusli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih Bunda Rina? Oke, ini dari Reno Sureno dari Garut hadir, Kak. Jadi orang Garut ya. Halo. Ini dia nanya, menggoreng cireng tuh pakai api kecil atau api besar ya? Kalau misalnya untuk menggoreng cireng itu jangan menggunakan api yang besar, selvers. Cukup menggunakan api sedang, cenderung kecil. Jadi supaya nanti si cirengnya itu nggak meledak-meledak waktu digoreng. Kalau misalnya mau lebih aman lagi, kita siapin tutup pada saat proses menggoreng. Jadi dia nggak meledak. Kalau meledak pun, ya dia ada tutupannya. Perlu pakai helm juga nggak, Kak? Mau jas hujan ya? Sekali lagi ya, Kak Ersi, habis itu kita masuk ke proses penggorengan.
Oke. Nah ini dari Devi nih, kalau bikin cireng yang tanpa isi bahannya sama juga nggak kak? Sama juga, cuman bedanya dia jangan terlalu halus kayak gini. Jadi supaya dia tuh agak keriting-keriting, nanti hasilnya tuh dia crispy. Oke. Nah itu ya jawabannya ya Bunda Devi. Bisa langsung nih praktekkan di rumah ya. Ini bisa banget untuk camilan si kecil atau suami kesayangan nih di rumah. Ya, tapi kalau pedes itu agak ngeri ya kalau dikasih ya? Si kecil. Oke. Oke, dari Arsila nih. Kak, kalau ganti isiannya apa aja ya biar enggak pedes? Soalnya untuk anak-anak nih. Oh, kalau misalnya buat anak-anak itu malah bisa kita siasatinya pakai sayuran enggak sih? Sayuran. Iya. Kita kasih cincangan udang atau cincangan ayam terus ditambah potongan wortel, kentang kayak buat isian pastel gitu itu juga bisa. Bisa banget ya. Oke. Oke, ini udah ya, tinggal kita goreng aja. Oke. Ini kita lanjut nanti. Oke, ini jadi berapa nih? 2, 4, 6. Wah, 2, 4, ya, 6. Tadi kalau misalnya adonannya aku abisin semua, kayaknya masih bisa dapat 3 lagi deh itu, Kak. Oke, oh, ini nggak dihabisin ya? Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke proses penggorengan. Nah, ini tadi minyaknya udah sambil aku panasin waktu tadi lagi mipil-mipilin si cirengnya. Oke. Kita nyalain lagi apinya. Oke, dari Rina Kolaka hadir, Bun. Rina Kolaka, halo. Oke. Wah, ini dari Arsila. Duh, cocok banget buat cuaca lagi hujan gini, ngiler banget, Kakak. Wah, Arsila di mana tadi? Hujan-hujan. Iya nih, di mana nih dia tadi? Masih hujan, soalnya di sini udah. Iya, udah reda ya, udah ya. Adem. Oke, mau absen-absen nih dari Ruth Sahanaya. Waduh, kayak nama penyanyi ya. Depok hadir, Bun. Halo, Depok. Oke. Nah, ini kalau misalnya habis kita lihat kayak gini, kita lihat lagi kalau misalnya nanti ada bagian kulit yang bolong, itu bisa kita rapatkan. Jadi waktu nanti menggoreng, dia nggak keluar-keluar. Oke, ini dari Robert di Ciambrela hadir, Bun. Apa, Robert? Oh, aku dengernya Robert, maaf. Robert, halo Robert. Robertus. Ciambrela alias Cipayung. Cipayung. Oke. Kalau Cihot, Cijantung. Cihat. Oh, hati. Salah ya, salah. Salah ya, Bun, maaf Cihot. Ya nih. Mikir, aku kira-kira Cihati tuh mana? Jantung. Jantung tuh dekat rumah Kak Ersi ya? Iya, dekat aku, Kak. Oke. Oke, Kak, absen lagi ya, Kak, dari Irfan nih di Bandung. Hai. Halo. Bandung nih cireng juga makan camilan. Kan bisa khas Jawa Barat enggak sih kalau misalnya makanan yang beraci-acian itu ya? Nah. Udah deh. Tinggal dari sini aja. Oh, dari Garut, masih hujan. Oh, dari Garut. Di Garut masih hujan ya. Pantes. Enak nih lagi hujan-hujan. Tarik selimut. Kayaknya mau nyemil enggak ya? Bikin cemilan dong. Karena biasanya kalau misalnya lagi hujan terus biasanya kalau lagi dingin tuh laparan enggak sih kayak sih kan biasanya. Bener. Jadi pengen nyemil terus ya. Wah, ini kayaknya ada penggemar cireng sejati nih Kak dari Zara Intan. Bikin cireng kuah dong, Kak. Cireng apa? Cireng kuah. Boleh, nanti kita buatin ya. Benar. Tapi minggu ini kan kita masih tema yang pedes-pedes. Jadi nanti kita buatnya edisi yang pedes-pedes dulu. Benar. Nanti mungkin untuk next live-nya ya. Iya, next week ya, okay. Minggu berikutnya. Kalau ada yang mau request nih temanya mau dibuatin apa, boleh banget langsung aja request. Kita itu live di hari Senin sampai dengan Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali kalau ada tanggal merah ya Kak Ersi ya. Jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat di Facebook, di Instagram, dan juga di kanal YouTube Sajian Sedap. Benar, itu udah ini ya, selalu live. Iya, selalu live jam 2 siang. Oke, ini ada request dari Arsila nih, pakai topping lagi di atasnya kayaknya mantul. Mantul ya, dikasih taburan keju. Eish. Atau mau diketambahin saus-sausan gitu. Boleh. Itu juga bisa. Jadi tambah enak. Nah ini tuh gorengnya dia nggak perlu sampai kecoklatan ya, karena kalau aci tuh emang warnanya putih-putih ya? Gitu kan pas digorengnya. Oh, nggak nyampe golden brown ya? Iya, jangan. Gosong nanti. Mungkin kalau dia aci jadi coklat bukan aci ya? Jadi apa ya? Eh, kamu udah makan aci isi manis? Tau nggak sih kalau di abang-abang SD itu ada nggak sih yang jual manis? Cireng isi manis? Nggak ada ya?
Ada. Oh ada ya, ada. Aku belum tuh. Aku belum pernah cobain. Soalnya biasanya tuh cobain yang kayak abon, terus yang daging-daging gitu-gitu aja. Kalau yang manis belum pernah cobain. Oke, aku biasanya di rumah mamaku sukanya bikin cireng, tapi bumbu rujak. Rujak, itu enak banget. Iya benar, itu enak banget. Nah ini dari Zara Ivan katanya cireng murcon kayaknya enak pakai ditambahin keju mozzarella. Oh iya boleh. Jadi pas dibelah itu lumer-lumer gitu ya kejunya. Oh ini ada request dari Arsila, bikin seblak kak pedes atau ceker mercon. Boleh. Mantap. Ceker mercon tuh favorit aku banget, enak banget ya. Tulang-tulangan ya pokoknya. Boleh, mau kita buatin seblak atau cireng. Kita tampung ya idenya. Jangan lupa untuk nonton di hari Selasa, Kamis, dan juga Jumat. Siapa tahu nanti requestan dari Sasa Lovers akan kita bawakan di kursus masak online berikutnya. Betul. Nah ini dari Dinda Ika, kak boleh nanya nggak? Boleh, boleh dong. Boleh dong. Kalau pas bikin bolu kukus terus bantet itu kebanyakan tepung or pas mixer kurang ngembang? Wah ini kalau di bolu kukus ya itu misalnya tergantung kita bolu kukus yang dasar atau ada campuran misalnya kayak yang tape atau pisang. Kalau misalnya menggunakan tambahan lainnya itu mungkin bisa pengaruh dari si pisang atau si tapenya itu dia bisa memberatkan adonan, jadi itu dia bisa bantet. Atau bisa juga pada saat proses pengocokan telurnya itu dia beneran sempurna mengembangnya atau enggak gitu sesuatu. Dan yang paling utama sih kuncinya yang pertama resepnya ya, udah pasti resepnya itu resep yang teruji dan dipastikan itu tuh resep yang benar-benar anti gagal. Jadi kalau misalnya kita ikutin step by stepnya, dijamin kalau misalnya kita buatnya ini langsung dia nggak akan gagal bantet, iya nggak akan turun. Nah itu resepnya juga kita banyak ya di iya dong, kita YouTube aneka macam bolu kukus, bisa langsung lihat aja di kanal YouTube kita @sajiansedap, di situ banyak banget bolu kukus. Okay. Aneka bolu kukus lainnya semuanya ada. Oke, nah ini dari Reno Roseno, kak itu cirengnya lucu deh, gemes. Cireng aja yang bikin nggak. Sebenarnya mau pengen muji yang masak, cuman cirengnya dulu ya yang dipuji. Takut jamin istri kayaknya. Soalnya istrinya juga follow sajian sedap kayaknya. Sajian sedap. Takut ya. Oh, kan lagi nobar biasanya, nobar lagi makan ya bareng. Jadi ada di sebelahnya ya. Benar. Ini bisa langsung kita angkat nih. Wah, ini udah ngembangnya cantik banget ya. Kayak yang masak. Waduh. Ngembangnya. Ngembangnya atau cantiknya nih? Ngembangnya cantik gitu. Nggak bantet, nggak gepeng gitu loh. Oke. Dari Yuni nih di Cipayung. Hai Bunda Yuni. Halo Yuni. Wah, ini udah jadi ya. Tinggal kita angkat, kita sajikan deh. Oke, ini Reno nanya lagi nih. Cara menggoreng cireng biar nggak meledak, kak Resi tipsnya dong. Nah, tadi yang udah aku bilang ya di awal, kalau misalnya pastikan itu minyaknya panas, tapi jangan yang terlalu overheat, jangan yang terlalu panas, betul Sasa Lovers. Dan kuncinya itu yang pertama ada di si apinya juga. Jadi kalau misalnya minyaknya sudah panas, itu apinya bisa di sedang, cenderung kecil kayak aku kayak gini nih. Ini. Karena kalau misalnya dia terlalu api besar, aku udah pernah soalnya meledak langsung mental-mental kalau dia itu terlalu panas. Oke, iya nih tadi Reno juga bilang katanya dia kalau goreng cireng suka meledak kayak petasan. Dia masukin biasanya petasan kayaknya. Tapi aku pernah nonton tahu video cireng meledaknya ke atap-atap gitu, itu beneran gak sih? Oh serem ya. Oke, dari Diajeng Asiulan. Kak, kalau nutupnya pakai garpu gitu dicetaknya bisa nggak ya, Kak? Bisa dong, pakai garpu bisa. Mau tadi pakai cetakan yang pastel bisa, atau kayak tadi kan aku ada yang aku rapet-rapetin ya, itu juga bisa banget Sasa Lovers. Oke, itu nggak bakal bolong tuh, Kak? Iya, nggak. Asal tadi tuh pas lagi pada saat kita nempelin itu, di bagian sisinya itu kita kasih sedikit air, kita tap-tap air gitu, jadi itu supaya nempel adonan yang sisi satu dengan sisi yang lainnya. Oke. Wah, ini dari Anida Yuni Arni nih. Kak Resi sama Kak Ersi lucu banget deh, aku jadi ngefans nih. Kita gak punya program bareng ya? Gak ada ya programnya ya. Ntar fansnya juga si Anida doang. Oh iya, tau-tau yang nonton Ida doang, gak jadi ya. Gagal programnya. Wah ini dipuji beneran nih sama Arsila. Duh cantik banget cireng dan yang buat. Oh iya, makasih ya Arsila, kamu mau cireng berapa? Oke.
Jadi Devi nih Kak Resi, better mana Kak, mirisin minyak pakai saringan atau langsung tisu kayak kakak gitu? Kalau tadi kan aku sebelum diangkat itu kita tunggu beberapa detik dulu baru diangkat ya. Mau pakai saringan dulu nggak apa-apa, atau kalau misalnya mau kayak tadi aku pakai kertas merang itu juga nggak apa-apa. Tapi lebih better lagi malah dua-duanya kayak RC, Kak RC. Jadi abis ditaruh di saringan, terus kita taruh si minyak kertas tadi buat meresap si minyaknya. Ini juga banyak ya di apa kertas minyak kertas gorengan kertas di tukang merang ya, kertas merang. Oke. Nah, ini live-nya mau berakhir. Absen-absen lagi nih ya, Bun, dari Mariati. Halo, Bun, Rohul hadir. Rohul. Rohul tuh daerah mana nih? Oke, dari Ama Yudiawan, asik nih khusus masak cireng mercon kali ini, asik banget. Asik banget, ini crispy tahu. Aku mau cobain. Okay. Kak Ersi mau cobain nggak? Wah, aku nanti aja nih Kak. Kak Zahra. Mungkin Kak Zahra sih. Gak suka pedes ya? Siapa yang suka pedes di sini ya? Mas Osyat. Ini pedes banget soalnya nih Sasopot. Pedes banget ya. Kira sih ada yang tanya-tanya lagi Kak Ersi. Oh, ini pertanyaan terakhir nih dari Reno Roseno. Yang hijau di atas cirengnya apa? Yang hijau di atas cirengnya apa? Ini parsley, ini cuma mempercantik aja. Jadi nanti kalau misalnya di foto, di upload ke feed atau di upload ke story, jadinya estetik ya, Sasopers. Oke nih, penutup nih. Oke. Dari Ama, saya 7 tahun jualan cireng. Wow, acara yang menarik. Wow, udah 7 tahun, ini pasti udah hatam banget di dunia percirengan ya. Oke. Nah, ini ada yang ketinggalan resepnya, nanti bakal resepnya bakal ada di captionnya. Oke, betul banget. Untuk 100% yang terlambat nonton, nanti videonya masih bisa ditonton ulang di Facebook, di Instagram, dan juga di kanal YouTube Sajian Sedap. Nanti akan kita sertakan cara membuat dan juga resep lengkapnya. Dan terima kasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Okay. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai bertemu di kursus masak berikutnya. Bye-bye.